juga bila mana buat saya ini almarhumah buat jauh Mas Fatri ada kesalahan, saya mohon ibu kami itu maaf yang sebesar-besarnya. Dalam doain semoga keluarganya diberi ketabahan, anak-anaknya diberi ketabahan, kekuatan dan menghadapi ini ya. Ya sebenarnya kronologisnya ya sakitnya udah lama, ya. Saya ini udah lama penyakitnya. Berapa? Sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa dia sakit, tapi masih bisa ngobrol, masih bisa komunikasi, bisa bercanda segala macam. Nah setelah habis lebaran mendrop. Itu saya sempat bawa ke rumah sakit cuma 3 hari dan balik karena dia udah hasilnya udah agak enakan gitu kan. Memang sebenarnya itu nggak mau dibawa ke rumah sakit karena terpaksa, jadi buat baikin dia juga dan saya bawa ke rumah sakit, tapi itu keadaan lagi belum nggak sadar. Saya bawa nggak sadar, dia nggak bakal mau, nggak tahu ya pokoknya dia nggak tahu, nggak mau aja gitu ya. Yang ada dia malam ini dia saya bawa, keadaan lagi nggak sadar. Dia tunggu pulang minggu kamu lagi, tapi cuma pingsan aja gitu. Yang selama dia rasain sih yang masalah saya sih, saya tahu dia bilang masalahnya cuma pingsan saja. Tapi kalau masalah penyakitnya sih yang saya tahu dari dokter itu kemarin pas di Ronsen, tapi untuk selain penyakitnya saya kurang nggak tahu ya. Ada yang bilang dia ada gulanya, ada yang dia bilang punya penyakit lemak gitu ya. Pengusir ini selalu mendampingi di saat sakitnya apa? Ya kita karena pada punya keluarga masing-masing ya, jadi kita rolling aja deh, jaganya waktu itu ya, gantian ya, antar saya, antar pos saya yang paling tua, antar kompon 3 nomor 4, ada gantian aja kita rolling ya, nggak satu orang gitu. Jaganya jadi kita punya keluarga, jadi kita jaganya gantian. Ya tetap kita ada komunikasi, walaupun kita gantian, kita di rumah, anak-anaknya suka bilang kalau ada apa-apa, tolong telepon, tolong kasih kabar. Tapi kita dalam keadaan posisinya juga orang sehat tuh, saudara juga pada membantu, tetap menjaga ini. Kok sendiri tadi lagi aktivitas atau lagi tidur gitu? Apanya? Lagi tidur. Lagi tidur tadi. Habis maghrib saya dikabarin sama anaknya yang nomor 2. Dibilang kata ibu pingsan. Ya udah entar gua ke sono deh. Sedang ibu. Nah, pas setelah saya kelong salat Isya, dapat kabar lagi, enggak ada. Maka saya kaget, enggak buru-buru. Hanya sempat yang saya enggak bisa kasih kabar ke saudara-saudara yang lain gitu kan, kita panik kan. Jangan kan yang jauh yang dekat aja kita lupa kan kasih kabar gitu. Ya. Karena saya udah fokus kemari. Berarti pas Isya tadi ya? Iya. Isya saya pada Isya. Saya pas pulang sholat Isya dari masjid dapat kabar 5 menit sudah kabar sudah gak ada. Kalau pos saya orangnya sama keluarga itu luar biasa perhatian, memang mulutnya ya galak ya, tapi dia perhatian sama keluarga luar biasa, baiknya sama adik, baiknya sama keluarga. Galaknya dia mendidik buat ponakannya, buat anak-anaknya ya. Dia orangnya benar-benar baik gitu. Karena memang istilahnya buat saya ini orangnya keras ya, keras sifatnya keras, tapi dia kerasnya dia terarah didik anak ya, juga ponak-ponakannya masuk saya juga ya. Dia keras, saya maklumi, saya tahu banget dia orangnya enggak terlalu gimana gitu, tapi dia intinya dia baik banget, mendidik banget buat anak-anak dan adik-adiknya. Rencana pemakaman sendiri seperti apa, Bang Mas? Ya besok kita makamnya ya seperti biasa ya. Walaupun keadaan begini tetap kita sesuai dengan tradisi ya gitu ya. Tetap kita jalan ramai-ramai ya, mengantar jenazah ke makam. Itu rencana nanti kita makan besok pagi jam 10-an. Di sini nggak jauh dari sini. Masih makam keluarga juga apa gimana? Enggak, umum. Umum. Bang, mungkin sebelum almarhumah meninggal ada pesan apa dari almarhumah? Kalau saya nggak dapat. Enggak ngomong apa-apa. Karena dia itu kan nggak bisa ngomong. Jadi yang ada dia dirasain itu lemas. Lemas aja lemas. Terus kalau ngomong pun nggak bisa. Cuma gerak aja. Mulut, tangan, gitu. Ini mungkin nggak bisa ngomong dia.
benar-benar nggak bisa ngomong total. Cuma sama saya. Dan pesannya nggak ada sama saya. Mungkin sama anak-anaknya, iya, mungkin ya, keluarga. Ada pesan kali. Karena saya kan misa rumah gitu. Walaupun kita datang, ngontrol, paling kita dengan bahasa, oh bagaimana po, udah sehat, manggut aja. Apa yang dirasain po? Nah gitu aja, dengan gerak-gerak aja gitu. Karena dia nggak bisa ngomong. Tapi bang, kalau pengetahuan abang, apa sih yang belum tercapai dari Poma sendiri? Cita-cita atau keinginannya dia? Ya, sebenarnya sih cita-cita dia banyak ya. Intinya dia pengen ngedidik anak sampai kuliah. Dia bilang dulu itu ya, saya juga kalau gak ingat, dia sampai bulan-bulan aku sampai kuliah. Dan, jadi cita-cita dia mungkin banyak, kita gak tahu nih. Diharapkan apa-apa yang saya tahu, anaknya ini kan dia sampai kuliah, sekolah. Komas meninggalkan berapa? Tiga. Jadi laki dua perempuan satu. Terakhir pertemuan kemarin abis lebaran pertama sama lebaran seminggu. Itu udah sakit. Pun sakit, kan dari bulan puasa. Bulan puasa. Tapi benar-benar anfal itu sejak kapan? Pas lebaran, abis lebaran. Barang udah mulai itu ya kacau, pingsan sadar gitu kan masalah gitu. Sampai kemarin pertengahan dari rumah sakit tuh kira-kira 2 minggu 3 minggu sadar lagi, terus begitu ini